Welcome to Vlog Amatir. Jadi kalau di Jepang ya. Terima kasih. Iya. Thank you. Ini di bawahnya ada peach sama ada melon. Lah, itu yang mau gue beli. Jadi ya udah sih. Nanti mau beli yang lain lagi kan buat konten kan. Thank you banget loh. We are so happy here. Thank because you. Of you. Thank you jahe. Nah, ini lo izin ya. Maaf lahir batin. Thank you Hi. Pergi ke Jepang untuk happy gue. Thank you. Jangan lupa kalau kalian mau ke Jepang bareng Pak Jaya deh. Pokoknya kalau Pak Jaya ada apa-apa, kabarin aku aja guys. Jangan ada apa-apa loh. Susah banget. Gila ini. Demi buah-buahan berjuta-juta ini. Kita hujan-hujanan, untung jaket aku baru. New outfit check, tetap berguna banget langsung. Semoga gara-gara Nadia. Nadianya enggak tahu. Kita mau naik taksi kata dia lewat sini aja. Hujan dan gedungnya yang hijau itu guys. Jauh. Makin hujan guys. Tas gue sih yang lebih bu. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Are you okay? Kamu basah ya sayang. Ya udah nasib lu. Untung punya Bu Ala. Iya, nggak gitu juga nasib. Pinjem ya, belum tentu dibalikin. Ya Allah, tas lu juga. Makanya ya kadari. Tapi kan gunanya tas mahal itu. Masa lu nggak kuat sama hujan? Ayo. Tapi kan dikasih raincoatnya. Nah ini buat hujan payung intas. Ini tau gak sih? We are finally here. Ini dia buah-buahannya. Ini mangga harganya Rp170.000. Rp170.000 itu berapa ya? 1 biji. Iya 1 juta itu kan? Enggak, 190 lah. Tunggu. Oke guys, jadi tadi yang tadi tuh mangganya harganya 100.000. Salah, kata Jerome yang 1 juta. Terus dulu beli 1 juta, ini apa nih? Apel itu mangga, bukan itu mangga. Itu mangga yang 1 juta. Kayak apel. Ini dia nih mangga yang 1 juta. Ini anggur yang katanya Jerome juga nyuruh beli anggur. Ini anggur apa? Anggur merah. Do not touch. Ini 1.300.000. Ini 1.300.000, bener ya? Katanya anggur yang belum tentu ada. Berarti kita ambilnya di mana ini? Harus tanya dulu dia ready stock. Oh gitu. Sumimasen. This and this. Ready? Ya. Yeah. Mi one. Melonnya dipitain. Happy birthday to you melon. Ini berapa harganya? Sejuta. Bingung gak sih? Agak bingung sih saya. Oke kita udah sampai. Let's go. Kita coba yang ini 12. Miyazaki ini aja ya. Itu 600. Ini yang persis. Itu small size in box. Oke, okay, I know. Berarti yang kecil aja kan udah sama tuh. Iya, oke. Okay, iya. Oke, okay. I want this one. Box. Ini apa kita enggak mau coba? Itu peach. Ini peach. Tapi ini gede banget ya. Yang ini aja kali ya. Iya, heeh. Sample. Oh, ini ono oh, sample and no. You don't have also? No season. Oh, Agustus. No. Pada enggak season nih. Nah, ini dia guys, tempat melon yang udah kita. Ini sebenarnya melon ini dipakai untuk orang kalau suruh pindah rumah atau pindah tempat baru dikasih itu hasilnya tuh hadiah melon. Jadi kan kalau bos lu pindah masa dikasih melon murah, makanya mereka menciptakan itu kan antara ya. Selain ini untuk menghormati. Bedanya apa sih sama ini ukurannya doang ya? Sama dari daerahnya biasanya. Ini kan ini yang paling mahal nih. Ya? Ini 38.000. 4 juta. Ini si dua. Excuse me, what is the difference in here? Only the size? Size difference? Oke, okay. Okay, we take this one. Right. It's Michelle again. Kayaknya bukan best time. Jadi best time untuk dimakannya hari ini. Iya, oke. Okay, we will eat today. Tapi lo nggak bisa dipotongin. Today. Hai. 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 Jadi dimakan hari ini, guys. Apa? Ketok dulu tadi yang oh, oke. Okay. Arigato. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.
Guys, bye ya. Sorry buru-buru. Ini kan yang Anda maksud. Mari kita lihat ya. Langsung kita makan ya hari ini. Terus aku juga beli ini. Ini kayak bisa. Nah, ini yang cherry. Langsung kita makan cus. Lalu kita beli ini juga. Nah, ini dia yang Jerome. Sampai Crimea River. Gak sabar mau makan. Itu mangga? Ya. Kok merah? Terus terakhir adalah ini dia yang katanya kayak peach tapi sebenarnya buah tradisional Jepang. Biwa. Namanya biwa. Let's eat! And then, yang mau ini cobain juga. And then, one. Oke. Okay. Arigato. Ini ada famous ya, Cak? Bukan lagi, Shay. Kalau nggak, gue nggak segitunya. Lo pernah lihat gue segitunya? Iya. Ya udah. Ini Tasya sampai kayak, nggak, gue harus kesini, gue harus kesini gitu kayak. Coba kita coba ya. Ini rekomendasi dari? Jerome. Kali gigi Jerome, pantes banget DM gue. Gigi Jerome Paulin, pantes ini anak FOMO. Gue FOMO-nya mentok maksimal. Ini ya, fun fact-nya ini restoran sepi, tuh lihat kalian bisa lihat. Sepi. Padahal kalau di oh iya sih sebenarnya nggak full tapi harus waiting list gitu. Oke, okay, waiting list mungkin biar apa namanya masaknya kali ya bikinnya biar nggak kelamaan. Cobain pertama yang strawberry. Endol ini, endol. Enak banget. Cobain cherry-nya dulu. Bella cherry-nya. Yummy banget. Next kita cobain yang mangga ya, yang ini yang katanya Jerome tuh sampai mau minta di tag nih. Oh my god, enak banget parah. My favorite yang mangga parah. Terakhir kita cobain yang strawberry and something. Kok bisa ya dia seenak ini? Bingung ya? Krimnya sih enak. Parah. Krimnya enak banget. Ini juga ada yang banana puding coklat gitu sama brownies. Anjir, pudingnya gila. Kalau yang ini masih bisa kalau di Jakarta ada. Oh gitu. Lebih enak. Enak banget. Berapa ratingnya Gal? 9/10. Halo? 9/10, bener, enak. Kayak dia enak. Buahnya beda banget ya. Strawberry-nya sih best. Best dessert ever deh. Potong namanya Golden Musk Melon. Ini harganya berjuta-juta. Ntar ada harga meeting ya. Dan ya, harganya sini. Berapa? Nggak ada wanginya tapi kayaknya ini pokoknya manis bener ya. Ntar cong. Oh katanya disuruh di put in the refrigerator 2-3 jam. Yeah. Saya keburu masuk Japan Airlines. Gak apa-apa.
sudah pedes sehingga pulang. Gitu, you can enjoy it even more deliciously kalau dingin. Berarti nggak ada salahnya kalau nggak dingin. Enak dan bisa dimakan. Oke, kita langsung aja eksekusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga pisaunya kita baru beli di sini ya. Demi kita cobain nih melon. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ini empuk banget bro. Emang ibu-ibu handal. Ini potongan melon pasar minggu, Mam. Enak loh semua, bismillah. Waduh, warnanya hijau. Bijinya langsung jatuh. Wih, kepisah semua. Wangi bener cuy, hijau. Nih, boleh gak ya gue cobain? Potong dikit kali ya, Non. Maaf ya, Non. Ada aku juga di sini yang bantu yang. Kok? Tadi lu bin HP. Mana nih, suaminya dulu deh. Suaminya dulu, suaminya. Kita mau wakili. Iya. Silakan, Kak. Ini halus banget. Abisin, silakan. Abisin. Abisin. Biasanya kan krek ini enggak. Kayak makan apa ya? Enggak ada perlawanan nih tuh melon. Iya. Yeah. Makan melon pondok. Mana. Rasanya gimana, Kak? Enak sih, lembut banget ya. Beda ya sama melon biasa ya? Beda lah, masa sama. We are back and we are going to try. Ini kita lagi potong. Oh iya, yeah. Amat udah nyobain. How's your expression? Lembut banget. Aku potongin ya buat kakak ya. Oke. Okay. Kita potongin lagi melon untuk kakak Tasha. Bismillahirrahmanirrahim. Nyobain melon, harga 3 juta rupiah. Menurut lo? Iya sih, itu enak. Gue emang gak bisa ngomong. Mau Kak Aca, tolong potongin. Coba kita bagi ya. Dua ya. Endulina. Marina Dina. Oke, ini juga anggur rekomendasi Jerome. Ruby Roman Grapes, disuruh Jerome. Lihat segede gini. Gue udah gak ngerti sih. Kita tadi udah... Kok ada gitu? Parah. Sebenarnya kita tadi udah nyolong yang bawah, Kak. Manis, Kak. Enak banget. Enak banget. Ini yang sampai Jerome minta aku tag kalau misalnya makan. Ya, gue mau langsung gini aja deh. Ya udah, pakai kulit. Manis. Nih, cobain Jerome. Aku udah janji kayak mau bikinin video dia 3D. Piringnya mana ya? Baba sini, Baba. Warna merah gimana sih? Ini. Oke. Enak banget ya, parah. Nah, utamanya kayak lembut banget deh sebenarnya kalau sama dia. Manisnya? Kayak harum manis gak? Manisnya harum manis. Itu rasanya unik. Seger. Jadi ini tuh kayak lebih rasanya unik. Lebih daging. Mm-hmm. Lebih. Bijiannya beda kali ya. Lembut banget. Sekarang yang cherry. Asem. Jujur gue gak tau ini apa maksudnya. Ya, cherry soal gue biasanya makannya cherry kalengan. Nah yang ini kita kayak langsung bisa gigit, udah dicuci ya. Jadi ini itu bukan peach, tapi ini yang buah Jepang gitu. Ini kita juga beli ini guys, ini juga peach. Pokoknya nanti kita insert harga-harganya ya, gue lupa. Pokoknya ini semua di atas 1 juta. Lomba. Wah. Tapi emang rasanya kayak gini sih kalau beli di Grand Lucky juga gitu. Yang paling best mangga sih. Ini makanan ngidam kakak kan? Hamil Isa. Iya, pas hamil gue ngidamnya peach terus. Melonnya sih gue tuh. Oke. Melonnya rahat. Melonnya rahat. Rasanya rahat mantap. Nihongo mantapu. Nihongo matapu. Nihongo mantapu. Thank you Jerome atas rekomendasinya. Love. Segar ya. Enak banget. Nadia, makan apa? Lagi yang belum nyobain melon. Anggurnya enak banget. Aku suka banget sama anggur. Anggurnya. Demen ya anggur. Masyaallah, ini enak banget. Ini anggur enak. Melon. Ada apa dengan melon?
yang ngirim tagihan ngasih hadiah melon terus ke orang yang ke kepala ke bosnya. Bang, ada apa sama melon nih? Ternyata ini nah, terjawab ya. Apa berarti, yang curiosity kakak? Berarti emang melon mungkin buah istimewa kali ya di bukan sini. Ya? Harganya segitu. Mungkin melon-melon begini yang dikasih. Kalau kata Pak Jay, kultur di sini. Kalau ada pindahan, ada apa dikasih melon. Oh, melon. Bis kayak gini berarti 3 juta. Oh iya. Ini lebih enak. Melon hemat. Enak ini, Kak? Serius. Enak banget. Iya kan? Iya, rasanya unik. Lembut, lembut juga. Minta macan, anjir. Menurut aku ini kayak ini. Lo pernah ngisi balon gak? Iya, balon yang kayak balon plastik kan? Yang tiup itu. Rasanya kayak gitu. Nih, rasanya. Tapi masih bisa dimakan. Yang kecil kan? Rasa gas tau gak, Kak? Kayaknya udah matangan deh. Oh ada gasnya benar-benar ya, ada gasnya. Aku matangan gituin kamu. Kamu paling favorit ini ya? Iya emang. Ini tuh enak banget. Enggak mangga. Peringkat satu melon 3 juta. Ini enggak. Peringkat dua mangga. Terima kasih, Bu. Ini enggak dituin cherry. Buset mangganya enak banget. Enak ya? Ini enak banget, Masya Allah. Kayak Marima katanya. Ampun ya. Marima tuh jodoh di Jepang. Jas. Tapi kayak Marima sih bener manisnya. Enggak dong. Enggak dong. Rahat nih, rahat. Bagi mangga ya? Oh, gimana? Malah ternyata gue ada yang lebih gede. Baik. Hi, we're gonna back to Jakarta and it's our 13 days here. 14. Yeah, I was so happy. Thank you for Tasha for making us here. We had a lot fun here. We had so much fun. I'm so glad that I'm part of the TFGA. I'm so glad that I'm here in Japan, Tokyo with you guys. You guys. Pada misa ya di mobil Alphard. Karena nggak muat. Love you. I mean like see you on Friday. We're gonna have an event for Huda Beauty. Dan juga buat Pak Jai from Japan Hemat yang udah buat trip ini berkesan. Bener-bener helpful banget, kita dibantu reservasi. Emang hemat. Gak hemat sih Tasyanya. Kita hemat beneran. Kita yang hemat. Gak sih, gue juga gak hemat. Belanja. Ini kakak nanya berapa nih Justin? Bapak Jespon. Iya, ini Justin Bon. Kita udah nyampe bandara. Set. Satu orang kok bawa koper segini loh. Belanjaan semua, gila-gila belanja. Pada jajan apa ya di Jepang ya? Banyak baju, coklat. Gak banyak sekarang. Banget ternyata koper kita. Tunggu. Ada on packingnya. Kalau gue mah pinter. Jadi yang permasalahan itu bukan jumlah kopernya doang guys. Permasalahan itu satu koper gak boleh ada berat maksimalnya. Makanya gue udah bacot dari awal bilang satu orang bawa dua koper. Biar nanti kalau berat bisa dipisah-pisah. Malam juga gue udah bilang, guys kalau ada yang keberatan koper Ahmad kosong. Tapi gak ada yang dengerin gue. Sekarang akhirnya jadi beratan kopernya. Nah, kalau Lili gak, Lili udah mantap. Lili udah mantap. Smart traveler banget. Iya, sampai dia beri timbangan kan semalam. Iya, dia selalu itu apa selalu buat timbangan. Jadi selalu ditimbang gitu. Jadi bagi-bagi. Jaga-jaga ya. Timbangannya pas gitu. Kelar urusan perkoperan, kita pulang. Bit Baba and Mima. Bye. See you in the next vlog, amatir.